Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1 2 Terima kasih guys dan selamat menonton. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Oke teman-teman, kita refresh sebentar ya. Kita biasanya kan ngeliput di sound system. Kali ini tak kasih modification. Ini bareng Indah Car Modification. Ini sangat keren sekali ya untuk modifikasinya. Saya langsung tertarik ini untuk melihat pertama kali. Nah ini berada di toko Hana Audio. Ini lagi membeli mixer nih tadi. Nah karena saya itu hobinya juga di audio dan kendaraan, ini langsung tak liput. Ini lampu sennya juga mantep ini, sama lampu stopannya. Dan di sini juga ada ini apa untuk mengkaitkan tali. Nah, pintunya ini unik. Jadi biasanya tutupannya kan di sini kayak ada tarikan gitu ya, ceklek gitu. Mungkin ada pengkait biasa gitu, yang kayak kendaraan elep pada biasanya yang three way gitu ya. Biasanya kan kancingannya ditarik gitu. Kalau ini modifikasinya unik sekali. Ini kancingannya berada di atas nih. Taruh di atas lalu ditekan lagi untuk mengunci. Kita kasih lihat ya, ini untuk serepannya. Rodanya ini make Forseum. Untuk ukurannya ini 27x8.50, ringnya 14. Ini full modifikasi. Ini bagian dalamnya. Unik sekali ya ini. Ini untuk atapnya juga beda daripada yang lain. Atapnya modif. Terus samping-sampingmu juga modif. Kayak dihiasi ukir-ukiran gitu. Seternya kecil dan kuncinya enggak berada di sini, kuncinya melainkan malah berada di sini kuncinya. Ini antik ini. Speedometernya juga lengkap tapi jadul. Terus dilihat itu ada keunikan, jadi mobil-mobil jadul itu kalau dilihat itu ada keunikan sendiri ya. Pokoknya keren ini dilihat. Dan sasisnya pun juga tinggi. Di depan juga ada lampu hiasan. Ini lampu sen, lampu kota, terus kemudian lampu utamanya di sini untuk headlamp. Ini headlampnya. Terus kemudian ada juga lampu hiasan yang berada di depan ini, ada dua. Tarikan-tarikannya untuk hiasan. Jadi buka tutupnya ini semacam kayak engsel ya, berarti bukanya dari sana ini. Keren dan kreatif. Nah, ini untuk hiasannya. Ini kayak ada semacam penutup pelek. Jadi ada berbagai macam variasi ya kalau untuk penutup pelek kayak gini, sesuai selera. Ada juga yang pelek langsung asli bentukan variasi juga ada, tapi ada juga pelek yang memang benar-benar bawaan dari kendaraan, kemudian depannya dikasih tutup kayak gini. Jadi tidak merubah dari bawaan kendaraan, cuman tutupnya ini aja yang dirubah. Jadi bisa gonta-ganti nih tutupnya. Kalau ini pakai Forseum juga, 27x8.50, ringnya 14 juga ini. Model rodanya aja yang ini ya, keren. Ini gagah.
Ini mesinnya kelihatan ya, kering dan tidak dicat karena memang untuk memperlihatkan keunikan atau keaslian daripada mesin bawaannya ya. Biasanya kalau mesin-mesin lama kayak gitu, memang dia kering karena udah lama dipakai. Tapi keren malahan. Jadi tanpa dicat ulang malah keren. Jadi bawaan dari aslinya memang kayak gitu. Saya tertarik itu yang depan. Untuk modifikasinya depan ini aduh keren banget. Semacam kendaraan yang ini ya, biasanya buat off-road gitu. Tapi ini lebih keren sih ya, untuk tampilan depannya. Kreatif. Silakan anu ya, apa, lihat aja di Google Map untuk motor indah modification ini ya, IM. Terus di sini juga bisa ditaruh ini kalau mau hangout atau traveling kemana gitu, ini bisa untuk naruh-naruh keperluan ya. Mungkin pakaian, makanan, kalau mau pergi keluar kota kayak gitu. Terus uniknya, di sini kan ada ruangan nih, yang di belakang sini. Nah ini kan ada ruangan. Kalau yang depan sana kan untuk ini, untuk duduk. Nah yang di ruangan di belakang ini itu bisa dipakai juga. Lewatnya dari belakang ini. Ini pintunya dari belakang sini. Dan ini semacam ada pembatas, ini kan kaca untuk penerangan ya, biar di dalam itu enggak terlalu gelap. Jadi dari dalam pun juga bisa melihat bagian luar sini. Jadi pas duduk di dalam bisa lihat dari dalam untuk keramaian di luar, jadi pakai kaca. Dan biar enggak terlalu gelap juga. Lembah Meranggi di tanggal 30 Januari kemarin ya, 2022, pick up Jatim Community. Keren sekali. Ini untuk manual giginya ya. Kalau itu untuk seperti biasa ya, pada umumnya untuk kendaraan manual, kendaraan roda 4. Jadi dari kiri ada kopling, kemudian tengah rem, yang paling kanan untuk pedal gasnya. Oke, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Indah Car Modification, keren dan mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Datangan Indah Logistik.